teman-teman, balik lagi sama aku Rufus Opa di channelku Pengalaman Opa. Kali ini aku mau ke satu kafe. Ini lebih kayaknya kafe buat brunch, bukan ya brunch kali ya, atau buat ya makan siang, makan sore pun bisa, karena ini menu utamanya adalah oat. Nama tempatnya adalah Thanks Oat. Dan hari ini ada tamu spesial, pakai telur seperti biasa. Bro, nih ada mana? Kevin. Hai. Dan juga Amel. Ya, Kevin dan Amel. Yeay, masuk juga di Yeay, akhirnya. Ya, nanti kalian boleh cek IG dan YouTube channel mereka. Jalan mereka lebih terkenal kalau di YouTube ya. Tapi kalau di IG aku lebih terkenal. Oke. Kita mau ke tempat ini, nanti ikutin. Kita udah sampai tempatnya dan ternyata masih tutup. Kita masih terlalu pagi. Ya, ini nih gara-gara ada satu ibu ini. Dia ngajakinnya pagi banget, guys. Kita belum bangun, dia udah teleponin. Gua enggak ngajakin pagi. Pasti telat ini anak dua ini. Enggak sih, saya sih orangnya on time itu tuh yang agak telat biasanya. Telat ya. Padahal kita sama enak ya, bareng ya. Oke. Thanks Oat terletak di daerah Yeonnam-dong yang juga masih masuk kawasan Hongdae. Kalau kalian naik subway, kalian bisa turun di Hongik University Station, kemudian ambil exit 3, tinggal jalan lurus sepanjang 1 km atau 15 menit dan kalian akan bisa lihat Thanks Oat di sebelah kanan kamu. Jadi tadi kita udah order, kita tuh pesen tadi makanannya adalah banana pudding, itu yang kayak manis gitu. Terus habis itu kita pesen namanya salsa cruda, itu yang asin. Dan kita pesen satu sandwichnya itu pakai salmon. Nanti gua akan kasih lihat ya kalau misalnya udah keluar makanannya semua. Akhirnya setelah kita order dan kita sudah foto-foto seru-seruan, ini tuh kita tim rempong-rempong-rempong-rempongnya. Ya. Buat foto giniin aja kayaknya tadi setengah jam sih. Ya, jadi kita pesan apa? Agak kenceng. Jadi ini adalah avocado salmon sandwich. Avocado salmon sandwich. Ini banana pudding. Banana pudding. Granola. Yang ini namanya apa ya? Nachos with tomato. Avocado, olive. Oke, dan ini milk tea. Oke. Okay. Wah, kita mari kita makan. Itadakimasu. Ya, ini udah habis tapi kita lupa review saking enaknya. Gimana rasanya? Tadi yang asin nachosnya enak gitu ya. Kayak di oilnya tuh ada pedesnya gitu. Kalau yang ini tadi manis banget tapi enak. Ada banananya, granola, kacang apa gitu sama yogurt. Terus karena kita kurang, jadi kita pesen satu lagi. Pesen lagi, ini namanya Hawaiian recipe. Yes. Ada kiwi, granola sama pineapple. Terus tadi si sandwichnya juga udah. Ya, sandwichnya udah diangkat. Sandwichnya enak banget ya, enak banget. Jadi salmonnya tuh, kalau menurut gue matangnya pas. Jadi kayak pokoknya enak. Masih sih? Enggak. Ini udah grilled. Enggak, udah grilled setengah. Enggak, grilled. Ya pokoknya enak ya. Terus kayak ada dikasih kayak sedikit honey kali ya. Jadi, wow. Gimana? Which one is your favorite? Salmonnya enak sih. Sandwichnya enak. Ini juga enak sih, gue suka. Gue suka takonya, kenapa? Takonya sama aja kayak di itu sih. Kita coba satu lagi. Ya, ini plate ke-4. Kita tambah satu lagi karena kita masih mau makan. 1, 2, 3, makan! Coba. Ya. Menurut aku pribadi enak banget. Ini pertama kali kayaknya aku makan oat spesial gitu. Maksudnya kayak oat cantik gitu dibikin jadi menu. Karena biasanya makannya di rumah doang kan. Dan ini enak banget. Yogurtnya tuh dibikin plain rasanya, tapi jadinya bisa masuk buat menu manis. Menu asam-asam juga masuk. Menu yang asin pun masuk ya. Gitu. Skala dari 1 sampai 10 tak kasih 8,5, 9, 9,5. Pokoknya 8,5. Boleh lah sekali-sekali. Tempatnya tuh sebenarnya mini banget ya. Paling cuma bisa gak sampai 20 orang gitu satu kali masuk. Tapi
enak banget, recommended banget. Ini daerah Hongdae, jadi kalau kalian ke Hongdae, kalau kalian mau makan sehat ala-ala makan oat, bisa ke tempat ini. See you di video-video selanjutnya sama Opa Rufus yang kancong kan. Nama yang lain, nama Amel dan Katia. Bye.